Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk menyemarakan upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan Sekolah Al-Hikmah Boarding School di Kota Batu, di mana peserta upacaranya menggunakan sarung merah putih. Beginilah suasana upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang digelar di Al-Hikmah Boarding School, Bumi Aji, Kota Batu. Sebanyak 206 pelajar SMP dan SMA serta para guru mengikuti upacara di halaman sekolah dengan menggunakan busana muslim dan sarung corak warna merah putih. Di momen HUT ke-77 kemerdekaan RI ini, Direktur Al-Hikmah Boarding School berharap semangat kebangsaan bisa tertancap dalam diri para siswa agar terus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita. Al-Hikmah Boarding School kali ini menunjukkan semangat kebangsaannya dengan mewarnai upacara peringatan HUT RI yang ke-77 ini dengan nuansa merah putih. Kami berharap di dada anak-anak didik kami tertancap semangat kebangsaan untuk mencintai NKRI tanpa reserve. Dan bentuk cinta itu, anak-anak kami, kami harapkan menjadi yang terdepan untuk bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Hal senada juga disampaikan Ketua Pembina Al-Hikmah Boarding School Abdul Qadir Baraja. Menurutnya, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan bisa memberikan nilai-nilai positif, baik untuk dirinya sendiri yang bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam peringatan ini, kita harapkan anak-anak ini terimbas dengan semangat founder daripada negara. Bagaimana semangat mereka itu bisa diteruskan untuk menghadirkan dua hal. Satu, SDM yang berkualitas untuk mengisi negara ini. Yang kedua, membuat peluang pekerjaan, peluang usaha. Upacara kemerdekaan di Al-Hikmah Boarding School Bumi Aji, Kota Batu juga didukung BHS Tech. Pihak BHS Tech bahkan meluncurkan produk berkaitan dengan kemerdekaan, di antaranya songkok BHS edisi spesial Paskibraka 2022, sarung atlas edisi kemerdekaan, dan sarung atlas idaman batik. Alhamdulillah, tahun ini BHS Tech akan masuki usia ke-70 tahun. Jadi tema untuk 17-an ini kami menghadirkan bakti untuk negeri. Sehingga kami hadirkan produk-produk yang bernuansa NKRI, salah satunya adalah Astras Merah Putih, kemudian BHS Infinity Merah Putih, juga salah satu yang juga nanti mungkin kita saksikan di televisi adalah di Istana Negara sedang berlangsung pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka, songkok BHS itu kemudian menjadi official daripada pasukan pengibaran khusus bendera tahun ini. Rafli Firmansyah, CTV.